Dan pada hari ini adalah Syawal yang keempat bersamaan 31 Julai 2014, yang merupakan majlis atau rumah terbuka saya di peringkat Dewan Undangan Negeri Air Kuning pada pagi ini, yang kita telah pun mulai jam 10 dan insyaAllah akan berakhir pada 3 petang ini. Dan saya rasa bersyukur kepada Allah Taala pada hari ini kerana kunjungan masyarakat Islam, khususnya sama ada datangnya daripada Dewan Undangan Negeri Kuning maupun kawasan Parlimen Tapah, dan seluruh pelosok daerah-daerah di seluruh negeri Perak juga turut hadir, dan sehingga kini kehadiran telah pun mencecah lebih daripada 10,000 orang. Dan harapan saya dengan majlis Aidilfitri ini, khususnya peringkat Dewan Undangan Negeri Air Kuning, saya sekali lagi ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan padu yang telah ditunjukkan oleh pengundi-pengundi saya dan masyarakat yang menyokong kepimpinan saya di peringkat Dewan Undangan Negeri, malah pun di peringkat Kerajaan Negeri Perak dan sebagainya. So, apa yang penting pada saya dengan kehadiran yang begitu ramai yang terdiri dari berbagai kaum, kaum Cina, kaum India, kaum Melayu, masyarakat asli sendiri turut hadir bersama-sama dalam majlis ini. Dan ini menunjukkan bahawa satu petanda di mana perpaduan di kalangan kaum di negara dan negeri Perak ini masih berada di tahap yang baik. Dan kita tidak mahu ada pihak-pihak yang cuba untuk mempecah belahkan perpaduan kaum yang begini, yang telah pun dizahirkan sejak kemerdekaan tempoh hari. Kita masih lagi dikurniakan Allah SWT sebuah negara yang aman damai atas kebijaksanaan pemimpin kita yang diperajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak, yang mewarisi pemerintahan daripada Perdana Menteri-Perdana yang lalu. Begitu juga di negeri Perak, ya, atas kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir, ia juga menunjukkan bahawa perpaduan ini menjadi satu resipi utama kerana kita nak melahirkan sebuah negeri Perak Aman Jaya. Ya, negeri Perak Aman Jaya ini bergantung kepada perpaduan di kalangan rakyat dan juga sokongan di kalangan pemimpin-pemimpin kita, sama ada di kalangan parti UMNO Bahagian, MCA, Gerakan, MIC dan sebagainya, malah ketua-ketua jabatan dan juga pengulu-pengulu mukim dan juga satuan-satuan pengulu peringkat negeri Perak juga memainkan peranan di samping ketua-ketua kampung di kawasan Parlimen Tapah yang turun beramai-ramai untuk menjadi penyambut tetamu dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahawa mereka sebenarnya berada dalam keadaan yang terbaik dan sebagainya. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mengadakan rumah terbuka pada hari-hari pertama, dan Kerajaan Negeri Perak juga mengambil ketetapan yang sama, tapi di peringkat Dewan Undangan Negeri Air Kuning ini dan juga Dewan-Dewan Negeri yang lain juga mengadakan majlis yang seumpama sebagaimana yang lepas-lepas, tetapi kita masih lagi berada kalau di Perak kita masih bergabung dan kita mengadakan majlis-majlis yang melampaui batas kita tak buat. Cuma kita untuk menyambung makan dan sedikit lagu-lagu hari raya yang dikemandangkan untuk menaikkan lagi roh hari raya kemenangan bagi umat Islam dan sebagainya. So, itu saya sekali lagi bersama Datin dan keluarga mengucapkan selamat menyambut hari raya, maaf zahir batin, dan terima kasih atas sokongan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira binti Syahimi daripada Kampung Seri Azam, Jalan Pahang. Hari ini saya menghadiri Rumah Terbuka Datuk Samsudin bin Haji Abu Hassan, Adun Air Kuning, dan di mana hari ini saya nampak begitu ramai tetamu yang hadir, bukan sahaja daripada golongan Melayu tetapi daripada golongan orang asli Cina dan India turut sama-sama menghadiri untuk memeriahkan majlis Rumah Terbuka pada hari ini. Itu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye. Okay, saya sekarang berada di Rumah Terbuka Yang Berhormat Datuk Haji Samsudin bin Haji Abu Hassan, Esko Kerajaan Negeri Perak. Saya lihat kehadiran amat menggalakkan dan ramai, begitu ramai sekali dapat berjumpa kawan-kawan, rakan-rakan yang dapat hadir pada hari ini. Juadah yang disediakan amat lazat dan begitu banyak sekali. Yang hadir hari ini begitu ramai, terutama kaum Islam, dan kehadiran juga amat menggalakkan daripada kaum Cina, kaum India, masyarakat orang asli dan lain-lain kaum. Di sini kita dapat mengeratkan silaturahim antara saudara-saudara kita dan rakan-rakan serta semua kaum yang hadir pada hari ini.